penyidik akan melakukan proses penyelidikan pihak-pihak yang berkaitan dengan penutupan jalan. Dan kita ingin tunjukkan bahwa pemerintahan sekarang mau tertib administrasi. Jadi jangan sampai Anda melanggar sambil nyumbang. Apa yang salah? Terlalu. Jadi mohon sabar teman-teman. Saya tidak mau kedengaran seperti kaset rusak ya, broken record. Terus satu yang menarik, seolah-olah apa yang dijanjikan, yang dilakukan, lalu kemudian diprogramkan itu selalu menyasar tujuannya ke rakyat kecil. Tapi kemudian tadi Mas Agus bilang soal Tanah Abang, ternyata juga pro dan kontra. Hmm. Ada rakyat kecil yang merasa diuntungkan, tapi ada juga yang merasa dirugikan. Hmm. Arti bagaimana pola komunikasi itu nggak menyasar kepada satu kelompok, tapi menyasar hanya satu kepada kelompok masyarakat lain. Masyarakat kecil ya. Yang mana? Mikir. Kemudian... Polda Metro Jaya akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan meminta keterangan terkait penutupan jalan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemeriksaan sejumlah saksi dan pelapor akan mulai dilakukan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Adi Derian Jaya Marta mengatakan, setelah memanggil pelapor serta saksi, pihaknya masih akan menunggu surat perintah penyelidikan terhadap Gubernur Anies Baswedan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya pada 22 Februari yang lalu. Jack melaporkan Gubernur DKI Jakarta terkait kebijakan Pemprov DKI yang menutup Jalan Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat. Jack menilai kebijakan Gubernur Anies mengarah pada dugaan tindak pidana sebab saat merealisasikan penutupan jalan di depan stasiun Tanah Abang, Anies menjamin trotoar di sepanjang wilayah Tanah Abang sepenuhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Tetapi ternyata banyak pedagang yang berjualan di lokasi tersebut. Penyiapan tenda Tanah Abang sepenuhnya. Kemudian yang terjadi, penyidik akan melakukan proses penyelidikan, ya, mengambil keterangan dan mencari sumber, baik itu pihak-pihak yang berkaitan dengan penutupan jalan. Mikir. Persis bahwa ya bocor, ya bocor. Terlalu.